Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Mobile Science Channel. Okey, dalam video hari ni aku nak buat lagi satu review untuk produk online. Dan hari ni aku akan review online i5T. Okey, apa itu i5T? i5T ni adalah salah satu torchlight ataupun lampu suluh daripada OLED. Dan kali ni bersaiz kecil sikit daripada Circle 2 Pro dan panjang daripada Mini Parent. Okey. So ni adalah torchlight ya. Okey, sekarang dekat tengah aku ni adalah i5T limited edition. Apa sebab dia jadi limited edition? Sebab dia color ungu. Okey. Sebab disebabkan dia ni color ungu, sebab tu lah dia jadi limited edition. Okey. Hari ni aku akan review torchlight i5T. Okey. So, tanpa cakap banyak, jom kita buka dan tengok torchlight daripada OLED ini. Okey, macam biasa dia punya kotak memang premium dan OLED memang mengekalkan dia punya kemewahan kotak dia tu. So, dia ada 5 tahun warranty promise. Dia ada quality 5 tahun warranty guys. Hanya untuk sebuah torchlight size kecil 5 tahun warranty. Bayangkanlah. Memang padu. So, okey, ni adalah i5T. Inilah hero kita. Kamu apa boleh tengok dia duduk dengan megahnya di dalam tempat kotak ya. So, ni adalah OLED limited edition daripada keluarga OLED i5T nama dia. So, jom kita tengok. Jom kita tengok. Okey. Kita cabut dulu torchlight, kita tengok. Okey, ini adalah dia punya instruction ataupun arahan ya. Read me before first use, unscrew the tail cap and remove the insulating film. Maknanya sebelum kita nak guna, kita kena buang dulu dia punya pelapik ni lah. Pelapik ni yang memisahkan button dengan bateri. So, bila kita tekan, tak menyala lah. Okay, macam biasa, setiap benda yang kita beli kat dunia ni, dia akan ada keluarkan manual, buku manual. Okay. Okay, so ni adalah torchlight kita. Limited edition i5T. So, apa boleh tengok lah. Apa boleh tengok torchlight dah. Dia lebih kurang macam Parent Mini, tapi dia tak ada charging. Okay, torchlight ni dia cuma kurang, dia tak boleh charging. Maknanya kita kena tukar bateri dia lah. Mari kita tengok bateri dia. Bateri dia, dia menggunakan size standard. Size standard yang kita selalu guna, double A kalau tak salah aku. Betul. Bateri double A, maknanya bateri habis, kita buang, kita beli bateri baru lah. So, itulah kekurangannya sikit. Maknanya dia tak macam torchlight-torchlight OLED sebelum ni. Kita boleh charge torchlight i5T ni, kita tak boleh charge. Okay. So, apa kita tengok, dia ada menyediakan untuk kita lekat di sini. Apa kegunaan ni untuk kita lekat di sini, di cap ke. Dan contoh kita ada camping di waktu malam, hiking di waktu malam, memancing waktu malam, kita boleh lekat di cap. So, kita bolehlah melakukan aktiviti malam kita dengan selesanya. Maknanya kita tekan, tak perlu kita nak lekat kat mana-mana, kat cap pun sudah cukup. Kita boleh tengok lah. Okay. So, memang sesuai lah untuk kaki-kaki yang mana orang kata memang rajin lah pergi camping, pergi hiking malam ke, pergi menyuluh ikan ke, memang sesuai. Okay. Mari kita tengok berapa lumen dia boleh pergi. Paling tinggi torchlight ni 300 lumen. Paling tinggi 300 lumen dan paling rendah 15 lumen. Okay, bila kita guna cahayaan pencahayaan paling tinggi 300 lumen, kita cuma boleh dapat bateri ni boleh tahan sampai 2 jam 30 minit. Tapi kalau kita guna low light 15 lumen sahaja, dia boleh tahan sampai 20 jam. Maknanya lama lah.
So kereta dia boleh sampai 60 meter kejauhan dia. Dia boleh sampai kejauhan dia 60 meter. So memang jauh lah, walaupun untuk hanya untuk torchlight sebesar ini sampai 60 meter memang jauh. Memang jauh. Okay. So ini adalah torchlight limited edition i5T. Okay. So Isnin ni OLED ada membuat promosi macam biasa. Di setiap-setiap video yang aku review tentang OLED, dia akan buat promosi. And jadi dia akan buat promosi pada hari Isnin ni. And hari Isnin promosi OLED. So kepada hampa yang mana berminat dengan torchlight daripada OLED, and tak kisahlah hampa tengok video aku OLED Secret 2 Pro ke Piran Mini ataupun i5T ni limited edition, hampa boleh tekan description di bawah dan hampa tengok. Aku akan sediakan link-link yang mana boleh hampa melawat dan tengok harga-harga torchlight yang dia buat promosi. Okay. So torchlight i5T ni dia ada buat promosi limited edition ni. So memang cantik, color ungu. So hampa boleh dapatkan lah di website OLED. Okay. Dia ada dua jenis, dua jenis pencahayaan. Pencahayaan pertama low, ni adalah low, dan pencahayaan yang kedua adalah high. Apa tekan dua kali, satu, dua. Ni adalah pencahayaan paling high, paling tinggi, 300 lumen. So apa tengok, sekarang ni aku buat review tengah hari lah, petang. Memang tak nampak lah, tak jelas. Jadi kalau aku buat malam memang terang. Satu bilik ni memang cerah kalau malam. So dia ada dua pencahayaan, low dan high. And untuk low, apa tekan sekali. Untuk high, apa tekan dua kali. Okay. So ini adalah simple. Memang simple. Rekaan yang simple tapi padu. Dia ada garisan ni untuk menggunakan kita grip. Kita tengok sini adalah alur-alur garisan. Kita boleh grip, memang sedap. Kita boleh letak kat cap, kita boleh letak kat baju. Contoh kita tak guna, kita letak kat baju, kita letak kat poket. Memang sesuai, memang simple dan padu. Okay. So lagi sekali yang nak cakap, kepada anda yang berminat dengan torchlight brand OLED, hampa lawat description di bawah, tekan link. Okay. So lagi satu, OLED ada buat free gift. Macam mana nak dapat free gift? Yang ni, OLED ada buat free gift. Hampa kena syarat untuk mendapatkan free gift ni, hampa kena share. Hampa kena share link yang aku akan tinggalkan di bawah. Hampa share di Facebook, Instagram, dan hampa isi maklumat di dalam link tu, dan hampa akan dapat free gift. i1R2, i1R2. Memang torchlight ni memang kecil, mini, free gift. Torchlight ni boleh dikatakan macam kitchen lah, kita buat kitchen. So macam mana cahaya, cahaya lah memang padu. Free gift ni 150 high lumen. Untuk low 5 lumen saja. Macam mana cara kita nak on? Kita pulas kat belakang ni, pulas kat belakang ni. Okey. Ni adalah high. Okey, ni high. Low kita pulas hari ni. Memang menarik free gift ni. Dan kepada anda yang nak dapatkan free gift ni, hampa share lah link yang ada di bawah video aku nanti. Okey. Kita pulas lagi untuk cas, nampak. Kita boleh cas, guys. Memang menarik, kita boleh letak kunci kitchen kita. Ni paling high. Kita boleh letak kunci kitchen kita. So kita gantung macam ni. Jadi kepada anda yang nak mendapatkan free gift daripada OLED ni, free buy ni, hampa cuma perlu share je link OLED dekat Facebook dan Instagram. Dan hampa isi hampa punya email, dan hampa berpulang untuk mendapatkannya. Okay. Rasa cukuplah video simple review ku daripada brand OLED ni. Pada anda yang pernah berminat, lawat link di bawah nanti. So, salam strat. Kita jumpa lagi lain hari dalam video.